Haji Joni Waldi Esos MM, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Dr. Randes Estron Sinaga MSI, Bapak Komisaris PT Bank Sumut, Bapak Syarudin Siregar, Bapak Direktur Pemasaran PT Bank Sumut, Bapak Hadi Sucipto, seluruh Bapak dan Ibu Kepala OPD se-Kabupaten Simalungun beserta jajarannya, dan seluruh tamu undangan peserta Fun Bike Kabupaten Simalungun tahun 2022. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, sebelum kita mulai acara Fun Bike 2022 ini, ada sedikit acara dari kita PT Bank Sumut. Acara singkat, yang pertama nanti ada kata sambutan dari pihak PT Bank Sumut. Kemudian yang kedua, kita ada penggunaan tapping box dan Sumut Link. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun dan... Yang kami hormati Bapak Ketua DPP Kabupaten Simalungun dan juga yang saya cintai ini marah nanti kalau tidak disebut ini Ketua Tim Penggerak Perangkat Kabupaten Simalungun yang kami hormati seluruh pimpinan OPD dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini dan juga seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh partai, ada juga Pak Jumali tadi saya lihat, ya. Ya, selamat pagi Pak Jumali. Iya, baik. Dan semualah yang tidak bisa kami sebut akan hitung mundur untuk memulai acara Fun Bike. Mulai dari Minus Hill sampai ke Tomasari, PTP 4. Mulai dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, acara Fun Bike segera dimulai. Fun Bike Ben Sumut bersama Bapak kita Bupati. Acara Fun Bike Sumut akan segera dimulai. Untuk mengikuti keseruannya, ikuti terus perjalanan Beni 88 di acara Fun Bike Ben Sumut. Oke, perjalanan dimulai. Chasing, leading us, and love is all we'll ever trust.
Pantai Timur. Tim gue pilih lama-lama lama juga kepilih. Ya, selamat kepada Ibu Sri. Menang hadiah utama. Langsung si Goes. Pak Wakil jangan dibonceng ya Kak Sri. Enggak pakai gigi kok Kak, enggak pakai gigi. Ayo gigi satu dulu. Ya, pemenang utama sepeda lipat. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Baik, masih ya, bermanfaat paling tidak bisa membuat semakin langsing supaya Pak Chandra tetap di rumah. Oke, selamat ya. Terima kasih. Abang juga betul ya, kan punya aku katanya Pak.